guys, kembali lagi bersama gue di channel Mihawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini, gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini, gue akan bereksperimen 100 Boboiboy Ninja akan melawan para pasukan 100 petinju Semio. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini, gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar. Let's go, langsung saja kita ke videonya. Jadi gimana nih Boboiboy? Gimana kenapa Aba Udun? Jadi kamu mau gak nolongin Aba Udun? Nolongin apa Aba Udun? Nolongin, bawain paket Aba Udun dong. Paket Aba Udun? Paket Aba Udun yang mana? Itu yang di perumahan Aba Udun. Pokoknya paket kotak besar yang isinya itu dipenuhi dengan sushi. Dan di sana juga ada si Aba Udun yang nunggu. Oh, si Aba Udun gak kerja emangnya? Si Aba Udun lagi liburan, tapi tokonya buka. Hah? Liburan tapi tokonya buka? Aneh banget, terus siapa yang ngejaga? Gak tahu, gak ada yang ngejaga. Lalat kali yang ngejaga. Maksudnya Lalat yang ngejaga? Maksudnya gimana Lalat? Itu karyawannya si Aba Udin? Ya, bisa jadi. Ya ilah, yaudah. Aku akan mengambil paketnya ya. Paketnya emang dimana? Di perumahan. Oh, di perumahan yang rumah kembar itu? Ya, betul. Di sana ada Aba Udin. Pokoknya paketnya bukan rumah di si Aba Udin ya. Tapi paketnya itu di parkirannya. Oh, baiklah. Parkirannya emang di sebelah mana? Pokoknya nanti kamu bakalan lihat parkirannya. Ya udah, aku kesana dulu ya. Yo, makasih ya, Boboiboy. Nanti kesini lagi ya. Iya, siap. Nanti Aba Udun traktir lagi. Baik, Aba Udun. Yo, guys, mari kita langsung saja ambilin paketnya si Aba Udun. Katanya paketnya si Aba Udun itu ada di kompleknya perumahan si Aba Udin. Yaitu di parkirannya, tapi nggak tahu. Dan si Aba Udin emang nggak ada di sini Aba Udin. Lah, iya, nggak ada Aba Udin, tapi tokonya buka. Emang bener yang ngejagainnya Lalat. Ternyata si Aba Udin itu punya karyawan Lalat, guys. Ya ilah, dasar Aba Udin. Nah, katanya sih bukan di perumahannya, tapi di parkirannya. Emang parkirannya sebelah mana sih? Aku belum pernah lihat kalau ada parkiran. Ini parkirannya. Tiba-tiba mobil aku belok dan emang bener kah ini parkirannya? Lah iya, nah itu dia si Aba Udin. Bentar guys, kita parkirin dulu. Halo, assalamualaikum Aba Udin. Waalaikumsalam Boboiboy. Wah, ternyata kamu yang nganterin paketnya. Iya, aku yang akan mengambil paketnya. Tapi bagiannya berat, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa Aba Udin, soalnya kan dipakai mobil juga. BTW kenapa Aba Udin di sini? Bukannya toko kamu buka? Aba Udin ada yang ngejaga kok. Yang ngejaganya siapa? Lalat, Aba Udin kan punya karyawan Lalat. Apaan sih Aba Udin itu, beneran apa bohongan? Beneran. Masa sih, bohong kali. Bohong. Nanti Aba Udin kesana lagi kok. Oh, nanti Aba Udin balik lagi ke sana. Iya. Barengan sama kamu dah kesananya, boleh nggak? Boleh. Aku sambil nganterin paket. Oke lah kalau begitu. Bentar ya Aba Udin, aku angkat paketnya dulu. Iya, silakan. Hati-hati berat. Butuh bantuan tidak? Tidak usah. Berat banget Aba Udin. Udah Aba Udin bilang gak butuh bantuan gak, tapi kamu gak bilangnya gak butuh bantuan. Ya udah Aba Udin, yuk sekalian ke toko Aba Udin. Ayo. Ikutin aku Aba Udin. Baik. Ini paketnya dari mana Aba Udin? Oh iya, ini paketnya itu dari Rusia. Oh, dari Rusia, berarti ikannya ini dari Rusia. Bukan dari Rusia, dari Jepang. Oh, ikan dari Jepang, berarti kualitasnya bagus dong. Ya bagus. Ya bagus sih, tapi kualitas lokal juga bagus. Cuman yang gak tahu kenapa sih Aba Udun itu belinya kualitas Jepang. Gak tahu sih Aba Udun kenapa belinya kualitas Jepang ya. Padahal kualitas Indonesia juga bagus ya. Kamu tanyain aja nanti. Baik. Ya udah, makasih ya Boboiboy. Iya, sama-sama. Sekarang kita tinggal nganterin paket ini nih ke si Aba Udun. Weh. Aduh. Paketnya jatuh. Aku ditabrak lagi. Bruh. Untung aja paketnya gak kenapa-kenapa. Woi, paketnya jatuh ya Boboiboy. Iya, maaf Aba Udin. Oh, tenang aja, itu aman kok, nggak bakalan rusak paketnya, soalnya itu kualitas keren banget. Bungkusnya kualitas keren, maksudnya kualitas bagus. Iya. Aba Udun, kenapa Aba Udun beli ikan Jepang? Enak aja, itu ikan lokal, Aba Udun belinya di Kalimantan. Oh, kata si Aba Udin itu ikan Jepang. Ah, dasar si Aba Udin. Itu ikan lokal tahu? Oh, ternyata ini ikan lokal. Baguslah kalau begitu. Iyalah, ikan lokal juga bagus tahu kualitasnya. Pastinya. Udah ya Aba Udun. Iya. Kamu mau makan-makan dulu nggak? Enggak, aku mau ke si Mr. Hilmi. Tadi pagi-pagi si Mr. Hilmi nyuruh cepat-cepat ke si Mr. Hilmi jam 8. Sekarang udah jam 8 kan? Iya, udah jam 8. Ntar kalau lapar kamu kesini aja ya, Boboiboy. Baik. Aku duluan ya, Aba Udun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ke si Mr. Hilmi dulu nih.
Halo Mr. Ilmi, ada apa sih Mr. Ilmi? Jadi gini Bobo Boy, hari ini kamu bakalan ikut eksperimen. Eksperimen apa Mr. Ilmi? Eksperimen kamu bakalan melawan 100 petinju senior. 100 petinju senior? Oh, petinju senior itu adalah petinju yang terbaik di sekolah Sakura kan? Iya betul, kamu berani tidak untuk eksperimen melawan dia? Berani-berani aja sih Mr. Ilmi. Soalnya aku juga mau meningkatkan skill bertinju aku sama dia. Oke lah, bagus kalau begitu. Tapi Mr. Ilmi, Boboiboy kuasa 7 yang lain di mana? Boboiboy kuasa 7 yang lain itu sekarang udah pada di sana dengan beserta 100 ninja. Oh, oke lah. Ya udah aku ke sana. Tapi di sana tuh di mana? Di sekolah Sakura kan? Ya betul, di sekolah Sakura, tapi bukan di depan gerbangnya itu. Hah? Lalu di mana Mr. Ilmi? Ya masuk ke dalamnya lagi. Oh, ya udah deh. Ya udah Mr. Ilmi, aku ke sana dulu ya. Ya, hati-hati, semoga kamu menang. Baiklah, siap. Aku punggung aku sakit banget gara-gara aku angkat-angkat beban yang tadi berat banget, yaitu bebannya si Abah Udun. Berat banget ternyata. Isinya apa aja sih, Abah Udun? Isinya itu apa aja kotak? Ikan hiu. Pantesan punggung aku jadi sakit, ternyata isinya ikan hiu guys. Halo Kak Yumart, aduh punggung aku sakit. Kenapa emangnya? Tadi aku angkat-angkat ini, angkat-angkat kardus yang isinya ikan hiu. Hah? Kardus yang isinya ikan hiu? Memangnya muat? Nggak tahu, pokoknya tadi aku ngangkat-ngangkat kardus itu, sakit banget punggung aku. Ya, kamu ngangkatnya sendirian ya? Iya, kenapa nggak minta bantuan? Kirain nggak berat, ternyata berat. Oh, yaudah. Kamu kesini mau ngapain? Mau laporan itu aja? Enggak, aku mau beli cok Abah. Oh, boleh. Ini dia, beli berapa? Satu aja. Oke. Tadi para pasukan Boboiboy kuasa 7 yang lain udah ada di sekolah Sakura. Oh, mereka tadi udah beli cok Abah juga? Iya, mereka udah beli cok Abah. Katanya, kalau ketemu Boboiboy Halilintar, disuruh cepat-cepat ke sana. Oh, baiklah, aku akan cepat-cepat ke sana. Makasih ya, Kak Yumart. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya, siap. Awas punggungnya nanti encok lagi. Iya. Aduh, punggung aku sakit banget. Ternyata di dalam kardus itu isinya ikan hiu. Pantesan ini sakit banget. Kata si Mr. Ilmi, eksperimennya bukan di depan gerbang sekolah ya. Tetapi eksperimennya di dalam sekolahnya, kata si Mr. Ilmi. Tapi di belas mana ya? Apakah di lapangannya? Oh, itu tuh. Nah, itu dia para pasukan ini. Para pasukan ninja dan pasukan 100 semio petinjunya. Sip, parkirin di sini aja deh. Oke, kita lihat guys, siapa yang akan menang di antara pasukan 100 ninja Boboiboy dan 100 pasukan petinju semio. Halo semuanya. Ih, kamu lama banget. Ih, kok kamu kelihatan kayak punggungnya itu kayak kakek-kakek gitu? Aku tadi habis angkat hiu. Hah? Maksudnya gimana habis angkat hiu? Angkat hiu? Emangnya ada hiu? Tadi aku disuruh angkat barangnya si Abah Udun. Kirain itu barangnya nggak terlalu berat. Ternyata pas diangkat, wah, beratnya berat banget. Taunya waktu ditanyain ke si Abah Udun, "Abah Udun, ini apa ya?" Kata si Abah Udun itu, "Ini adalah ikan hiu." Wah, pantas punggung aku encok. Hahaha, punggungnya encok ya. Makanya kamu angkatnya jangan sendiri-sendiri, jangan sok-sok iye lah, jadinya kan punggungnya encok. Iya, makanya minta bantuan kita. Kan kalian gak ada. Ya makanya telepon kita. Kalau telepon kalian ntar kelamaan. Ya makanya. Apaan yang makanya? Hei, udah jangan ribut, hei. Semio. Boboiboy. Kamu sekarang terlihatan seperti ninja ya? Kamu berubah jadi ninja? Ini iya, aku lagi latihan jadi ninja sungguhan nih. Wah, keren. Iya Semio, aku boleh berlatih tinju sama kamu enggak ntar? Oh, boleh banget. Nanti aku selalu latihan tinjanya itu sore-sore hari Minggu. Oh ya udah, ntar kapan-kapan kalau aku nggak sibuk hari Minggu aku ikutan latihan tinju, boleh nggak? Boleh banget. Biayanya berapa? Nggak usah, gratis. Tenang aja. Nggak, ntar biayanya berapa? Gratis, tenang aja. Oke lah kalau gratis. Jadi kamu ya yang mau eksperimen melawan aku? Ya betul, kita mau eksperimen melawan kalian. Kata si Mr. Ilmi, kalian sering menang gitu saat-saat ini. Jadi kami penasaran gitu, ingin eksperimen melawan kalian. Jadi gimana, apakah kalian terima? Ya kami tentu saja terima. Tapi
imbalannya kalau aku menang boleh nggak aku berlatih? Eh, nggak perlu imbalan-imbalan pun aku akan ajak kamu berlatih. Tapi kalau imbalan aku menang boleh nggak kamu ajarin aku jutsu-jutsu ninja? Boleh banget, boleh. Jadi kita saling mengajarkan satu sama lain kan? Iya betul. Ya udah deh kalau gitu deal. Deal banget. Jadi gimana nih, kalian udah siap belum? Aku sih belum siap. Kalian udah siap belum? Udah woy, udah. Kita udah makan coklat abah juga. Kita tinggal tempur nih. Oh, tinggal aku yang harus makan coklat abah. Bentar ya, aku makan coklat abah dulu. Satu coklat abah. Bobo boy, kuasa Halilintar Ninja. Hiya. Oke, aku udah siap nih para pasukan petinju Semio. Baguslah kalau begitu. Sekarang mari kita lakukan eksperimen kali ini. Baik. Semuanya, apa kalian sudah siap? Ya, kita udah siap. Oke, kalau begitu, semuanya ikutin aku. Mari kita serang para pasukan petinju Semio. Ayo. Hei, semuanya, persiapkan diri karena mereka ingin menyerang kita. Baik. Oke, semuanya ikutin aku. Oke, guys, menurut kalian siapa yang akan menang di antara para pasukan 100 ninja atau para pasukan 100 petinju Semio? Coba komen, guys. Semuanya ikutin aku. Hiya! Oke, guys, ini dia peperangan di antara pasukan 100 ninja dan 100 pasukan petinju Semio. Menurut kalian siapa yang akan menang, guys? Coba komen. Wah, ini dia pertarungannya yang sangat mengerikan sekali. Kayaknya para pasukan petinju Semio ini bakalan menang deh, guys. Soalnya lihat, jumlah pasukan petinju Semio itu lebih banyak daripada pasukan ninja, guys. Lihat. Oh my god, iya ternyata mereka menang. Tapi tenang aja, guys. Aku masih ada di sini. Aku masih hidup nih. Aku masih bisa membantai para pasukan petinju itu. Kita tembaki para pasukan petinju itu. Nah kan, udah terbantai-bantai kan. Wey. Oke. Mana ini bos Semionya di mana ya? Kok gak ada bos Semionya sih? Lah, bos Semionya di mana? Lah, ini si Bobo Daun yang tenang-tenang. Bos Semionya apakah udah langsung meningsoy? Apakah bos Semio di meningsoy itu gara-gara ditembakin suriken sama para pasukan ninja-ninja? Lah, bos Semio mana? Semio, oi, kamu meningsoy? Kamu pingsan, Semio? Mana sih Semio, guys? Kagak ada Semio ini. Lah, hilang tuh anak. Oh, itu masih hidup dia si Semio. Oke, kita bantu ini dulu aja, guys. Yo, mantap Boboiboy sama Boboiboy Angin, kerjasama yang bagus. Nah, sekarang kita si Semionya, guys. Semio ini agak kuat loh, guys. Dia agak tebal darahnya. Tuh kan, agak tebal dia darahnya. Oke, guys, ini dia si Semionya. Mari kita shotgun. Wah, kuat banget dia. Kuat banget, guys, kuat banget si Semio. Semio kuat banget, lihat. Oh my god, kuat banget dia. Oh, sini Semio, oi. Nah, ini dia si Semio, kuat banget, teman-teman. Semio ini kuat banget. Oke, mari kita shotgun-shotgunin. Nah, mari kita shotgun-shotgunin. Lihat, sekuat ini si Semio, guys. Si Semio sekuat ini, guys. Sekuat ini, kita masukin ke dalam lagi. Oke, bentar. Kita shotgun-shotgun lagi. Tuh kan, kuat banget si Semio. Ayo, para pasukan ninja, bantu aku untuk mengalahkan si Semio ini. Kuat banget. Nah, shotgun. Terus. Lihat, kuat banget si Semio itu. Ah, kamu ganggu aja, BWS. Diam dulu lah. Aku lagi menghajar si Semio ini. Oke, shotgun terus. Nah, kan dikit lagi mending soy. Diam dulu, BWS. Kamu ya. Oke, tembak terus. Dikit lagi. Dasar, BWS. Kamu ngeganggu aku ya. Diam dulu, BWS. Kamu mah ya. Kamu gak bisa diam sih. Jadinya si Semio susah dikalahkan. Bentar guys. Kita keujungin dulu si Semionya. Oke. Mari kita shotgun-shotgunin. Kan kuat banget si Semio ini. Oh, dikit lagi tapinya. Dikit lagi dia meningsoy. Nah, meningsoy. Para pasukan ninja berhasil mengalahkan pasukan petinju Semio. Lihat nih. Ini udah pada meningsoy belum mereka? Lah, udah pada meningsoy. Lah, Boboiboy Angin meningsoy. Bentar. Boboiboy Solar meningsoy. Wow, udah pada meningsoy. Udah pingsan maksudnya. Oh, ternyata tinggal sisa Boboiboy S sama Boboiboy. Itu sama Boboiboy Api. Berarti, Boboiboy Duri meningsoy juga. Pingsan. Wah, banyak yang udah pingsan, guys. Okelah. Oke, guys, videonya sampai di sini dulu aja, guys. Sampai bertemu lagi next video. Bye-bye. Di next video, si Boboiboy ini cocoknya lawan siapa lagi, guys? Coba komen. Thanks for watching.